Pemirsa, menjamin keselamatan perempuan dan anak adalah bagian dari wujud kesejahteraan masyarakat yang diperjuangkan oleh Partai Perindo. Salah satunya melalui pendidikan kepada masyarakat agar mereka mengerti akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dalam upaya mendukung kualitas pendidikan masyarakat, terutama pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, relawan perempuan dan anak Partai Perindo membangun komunitas belajar anak di Jalan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Komunitas belajar ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu tanpa dipungut biaya speser pun sebagai bentuk perhatian Partai Perindo terhadap pendidikan anak. Sekaligus sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan untuk masyarakat yang ada di Warakas, Jakarta Utara. Inti daripada sosialisasi, kita berharap ada tindakan pencegahan supaya anak-anak kita tidak mengalami tindakan kekerasan dengan ada undang-undang yang mengatur dan bagaimana orang tua kita berperan sebagai sahabat anak terbaik. Sementara itu, dalam menekan kasus kekerasan pada perempuan dan anak, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tama S. Langkun, meminta seluruh masyarakat maupun lembaga pemerintah agar dapat serius bekerja secara profesional dalam menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia. Pak Kapolri harus serius nih. Oke. Okay. Kalau perlu misalnya dia buat unit. Misalnya unit kekerasan seksual di bawah Mabes Polri. Entah nanti jadi direktorat atau jadi apa, dia harus ada kelembagaannya. Benar. Jadi harus ada ditangani secara profesional. Ini menurut saya akan membantu ke depan. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak di Indonesia mendapat perhatian dari Partai Perindo. Salah satunya dengan memberikan pendampingan atas kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur berinisial NPE di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan.